Tahun ini, Samsung cuba untuk mencabar kedudukan beberapa jenama seperti Xiaomi, Asus dan juga Realme. Namun, ianya mungkin hanya kegagalan untuk Samsung kerana chipset peranti kelas pertengahan Samsung tidak begitu setanding dengan chipset yang terkenal. Antara chipset yang terkenal ialah Snapdragon, MediaTek dan juga Kirin. Tentang chipset, kita akan bincang dalam video review Samsung A30. Untuk video kali ini, kita akan buka kotak Samsung A30. Jadi, jom kita mula. Samsung A30 dijual dengan harga RM799. Kotak Samsung A30 ini agak menarik. Gambar phone itu sendiri di bahagian hadapan. Di bahagian tepi ada jenama dan juga model phone ini. Bahagian belakang dapat dilihat spesifikasi asas seperti kamera, kapasiti memori dan juga bateri. Jadi kita tengok apa yang ada dalam kotak ini. Mula-mula kita ada sampul kecil tertulis Samsung. Di dalam ini terdapat casing Luxina dari Samsung. Juga terdapat beberapa dokumen seperti guide dan juga waranti. Kemudian kita ada peranti ini sendiri, Samsung Galaxy A30, dibalut dengan kemas. Kali ini saya beli warna putih dan kelihatan sangat cantik. Di bahagian bawahnya pula kita ada adapter 3 pin dengan output 5V 2A ataupun fast charging 15V dari Samsung. Seterusnya kita ada kabel Type-C untuk Samsung A30. Juga kita ada earphone jenis klasik ini. Di bawah kotak ini lagi terdapat SIM adapter tool. Pandang pertama saya terhadap peranti ini ialah ianya sangat cantik dan terasa premium apabila dipegang. Samsung A30 menggunakan chipset yang sama seperti Samsung M20 yang pernah saya review dahulu. Anda boleh check review M20 di channel saya. Bagi saya, Samsung telah memberikan aksesori yang lengkap untuk pembelian Samsung A30. Jadi anda tak perlu risau tentang aksesori tambahan seperti casing dan juga earphone kerana Samsung telah memberinya di dalam kotak Samsung Galaxy A30 ini. Bagi saya, apa yang ditawarkan oleh Samsung ini agak menarik dan juga berbaloi. Nantikan video review saya tentang Samsung Galaxy A30 ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.